saya Fatimah Syidah dari jurusan Geografi, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Baik teman-teman, bisa dilihat ya, ini adalah alat timbangan analisis digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian alat. Timbangan analisis digital ini memiliki 3 pintu alat yang terdiri dari pintu alat bagian atas dan pintu alat bagian samping kanan dan juga samping kiri. Pintu alat ini digunakan untuk memasukkan atau mengeluarkan suatu benda yang akan diukur massanya. Kemudian timbangan analisis digital ini memiliki piringan sampel. Piringan sampel ini digunakan untuk meletakkan suatu benda yang akan diukur massanya. Di sini juga terdapat layar yang berfungsi untuk melihat angka hasil pengukuran massa benda yang telah diukur. Timbangan analisis digital juga memiliki beberapa tombol, diantaranya tombol on atau off. Tombol on atau off ini digunakan untuk menyalakan atau mematikan alat. Selanjutnya juga terdapat tombol reset. Nah, tombol reset ini digunakan untuk menetralkan alat. Dan yang terakhir yaitu adaptor. Fungsi alat timbangan analisis digital ini yaitu untuk mengukur suatu massa batuan ataupun lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara kerja timbangan analisis digital. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alat. Kemudian kita harus menentukan benda yang akan diukur massanya. Di sini saya menggunakan sampel tanah. Selanjutnya yaitu kita harus menancapkan adaptor ke stop kontak. Lalu menekan tombol on untuk menyalakan alat. Jangan lupa menekan tombol reset untuk menetralkan alat. Untuk mengetahui bahwa timbangan telah netral yaitu dengan melihat angka yang ada di layar. Jika angka di layar itu sudah menunjukkan angka 0, maka timbangan analisis digital ini telah netral. Selanjutnya, kita membuka pintu alat untuk memasukkan benda yang akan diukur massanya. Tutup kembali alat dan tunggu beberapa saat agar di layar tercatat angka yang stabil. Setelah angka di layar itu stabil, kita mencatat hasilnya di dalam buku. Lalu kita membuka pintu alat untuk mengeluarkan benda yang telah diukur massanya. Tutup kembali pintu alat dan tekan tombol reset untuk menetralkan alat. Setelah itu, kita menekan tombol off untuk mematikan alat timbangan analisis digital ini. Dan jangan lupa melepaskan adaptor dari stop kontak. Sekian penjelasan dari saya mengenai timbangan analisis digital. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.